gacor banget. Nah sebelahnya ini juga gacor nih. Wih. Jadi real gacor ya untuk yang Merlot Grade A nih. Panjang banget ngerolnya pada ya. Mantap banget. Kanan kiri. Nah ini gacor-gacor ya untuk seri-seri loper nih. Nah ini dia nih, mantap banget nih. Nah ini nomor 13 juga gacor banget nih. Wih, gacor banget nih. Ekor. Stok 100 ekor ya. Luar biasa. Untuk betina siapa naf nih. Nah ini stoknya masih sama. Nah ini untuk merlok yang grade A. Warnanya ya cakep-cakep banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat sahabat kicomania dimanapun anda berada. Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan, diberkahi apapun usahanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk hari ini hari Sabtu 30 September 2023, Rafi Kicau hadir kembali di Pasar Burung Pramuka Matraman Jakarta Timur. Dan kali ini posisi saya berdiri ini di parkiran mobil ya. Nah, ini yang di depannya. Nah ini kali ini Rafi Kicau akan mencoba mereview harga burung ke kios Raja Fauna. Nah untuk akses ke kios Raja Fauna yang belum tahu, kita masuk dari gang ini. Nah ini ada plang yang ya, ini kios Raja Fauna. Kita langsung saja menuju ke dalam. Nah ini kita langsung tertuju di kios Raja Fauna. Nah, ini kayaknya stok burung-burung kenal ini lagi ambiar banget nih. Nanti kita mau tanya-tanya nih stok kenari jenis apa aja yang ready untuk di kiosnya Pak Din. Oke, sebelum review, Rafi Kicau mengucapkan terima kasih buat sahabat Kicau yang sudah mensupport channel saya. Dan yang baru gabung, Rafi Kicau mohon dukungannya dan ikhlas untuk dipadamkan tombol subscribe-nya. Bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Rafi Kicau. Ini kita sapa Pak D nih. Assalamualaikum Pak D. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barokallah, gimana kabar yang tukarin Pak D? Alhamdulillah, Rafi Kicau. Oh, sehat, sehat walafiat ya. Sehat walafiat. Hari ini hari Sabtu Pak D ya, 30 September 2023, ya. Oke Pak D, dikasih info yang ready di kios Raja Fauna ini seri-seri apa aja nih untuk kenarinya? Seri Loper, AF, AF Super, F1, Merlok, Panda, Pocong, komplit, komplit Pak D ya. Ambiar, ambiar. Oke, ya. Jadi yang mau mantau buat besok hari Minggu ini stok juga masih ambiar banget ya. Ya. Oke Pak D, untuk info kirim-kirim gimana nih? Siap dibantu. Siap dibantu. Yang penting ongkir ditanggung pembeli. Ditanggung pembeli. Ke seluruh Indonesia bisa ya? Bisa. Oke Pak D. Untuk di kios Raja Fauna ini melayani tuker tambah nggak Pak D? Melayani tuker tambah, cuman sejenis kenari. Sejenis saja ya. Oke, kalau sejenis selain kenari nggak ada tempatnya. Oke, jadi dibawa ke kios juga untuk burunya Pak D? Iya, burunya bawa kios. Saya cek dulu jantan betinanya. Sehat enggaknya, mulus enggaknya. Kopi satu lagi deh. Oke Pak De, untuk di kios Raja Fauna ini kalau burung beli burung kenari ini udah jaminan garansi jantan. Jaminan garansi jantan, yang gacor garansi gacor dor. Kita langsung pantau aja Pak De ya. Ya. Wih, mantep banget nih untuk yang seri loper gacoran. Kanan kiri. Nah ini gacor-gacor ya untuk seri-seri loper nih. Nah ini dia nih, mantep banget nih. Nah pertama kita pantau di kios Raja Fauna. Nah ini loper jadi. Nah ini pantauannya. Jadi ini memang sudah pada gacoran semua nih Pak De ya. Nah, ini sudah pada gacoran semua untuk yang jenis loper nih ya. Stoknya banyak banget nih untuk yang seri-seri loper gacoran. Nah ini pantauannya ya, jadi memang sudah pada bunyi untuk kenari seri lopernya. Nah ini pantauannya ya, jadi memang sudah pada bunyi. Nah ini di atas juga lagi pada bunyi ya. Jadi memang real gacor nih Pak De ya. Untuk yang seri-seri loper nih, untuk kenarinya di nota berapa nih Pak De? 350. 350.000 ya. Pokoknya gacor dor. Gacor dor ya. Nah ini stoknya juga ambiar banget. Datang berapa ekor nih Pak De? Ambiar. Datang berapa ekor? Stoknya yang loper datang 150. 150 ekor ya. Yang loper aja. Yang loper aja ya. Yang gacoran ya. Iya. Oke.
Nah, ini nomor 13 juga gacor banget nih. Nah, ini ponton untuk yang seri AF standar nih, Pak ya. Gacoran ya. Nah, ini nomor 46 nih, gacor banget nih. Wih. Mantap nih. Bodinya juga gede-gede, Pak ya. Ini ternakan mana, Pak ya? Malang. Ternakan Malang ya. Nah, ini tuh kenari yang seri-seri AF standar nih, gacoran semua ini. Stoknya banyak banget. Ini dinota berapa, Pak? 500 ribu ya. Nah, ini dinota 500 ribu rupiah untuk yang seri-seri AF standar ya. Gacor-gacor nih. Coba kita deketin, Pak ya. Kita mau lihat untuk bodinya nih. Nah, ini dia jadi bodinya memang gede-gede banget nih untuk yang seri AF standar nih ya. Ih, mantap-mantap banget nih. Ini yang dinota 500 ribu rupiah. Ini real gacor ya. Jadi untuk lebih jelasnya dipantau langsung aja ke kios. Ini yang gacoran ya. Bodinya gede-gede banget nih. Nah, untuk jenis warnanya ini, dan warnanya. Kita langsung bergeser di atasnya ini untuk yang seri AF Super nih. Nah, ini yang seri-seri AF Super. Ini body lebih gede, Pak ya, kalau yang Super ya. Ini kalau yang AF Super lebih gede bodinya, juga warnanya nih cerah-cerah. Ini dia nih. Yang seri AF Super ya. AF Super nota berapa, Pak? 600 ribu rupiah. Ini juga gacoran ya. Gacor dor ya. Nah, ini pantauan untuk stoknya. Ini yang AF Super ya. Ini sampai sini-sini stoknya nih. Oh, ini tadi belum nih, Pak, ini kalau yang warna ini yang seri AF standar sama harganya? Sama. 500 sama ya? 500. Sama nih. Nama warnanya apa namanya? Star Blue. Star Blue ya. Ini Star Blue namanya. Ini juga sama harganya. Rp500.000. Bodi gede-gede banget ya. Kalau yang seri AF standar. Oke, jadi yang mau merapat dipersilakan atau yang nggak bisa merapat juga bisa lelo. Nanti kontaknya saya sertakan di video dan di deskripsi. Nah, berlanjut ke burung kenari. Ini yang seri AF ya? Iya. AF standar apa super nih? AF biasa. AF biasa. Ini yang panda ya? Panda. Ini yang panda. Masih paut nih? Masih paut ini ya? Paut. Di nota berapa ini? 250. 250.000. Ini juga ada pilihan jantan ini, Bang ya? Itu dan jantan. Nah, ini sebelahnya nih untuk yang warna putih ya. Seri AF juga nih. AF. Ini yang seri AF. Pilihan jantan? Pilihan jantan. Berapa nih, Bang? Sama 250. 250.000. Nah, ini pantauan untuk yang seri AF yang warna-warna putih atau warna pocong ya. Nah, kita lihat untuk stoknya. Ini masih sama ya? Masih sama. Wih, stoknya ambiar banget nih. Untuk yang warna putih dan yang warna panda, ini harga sama Rp250.000 ya. Nah, ini dia pantauannya. Cakep banget nih. Stoknya sampai ke ujung nih untuk yang warna putih dan warna panda. Ini panda ya sebelah sini ya. Ini harga sama ya? Sama, sama. Ini yang warna panda nih. Rp250.000. Nah, ini pantauannya. Nah, sekarang kita ke burung kenari seri AF. AF Super tapi nih ya. Iya. Cuman yang masih paut ya? Iya, masih paut. Yang masih paut. Stoknya mana lagi nih? Ini satu lagi. Oh, di bawah ini ya. Wih, stoknya nih. Ini ada banyak banget yang warna extra joss ya. Iya. Ini yang AF Super, ini yang masih paut. Ini nota berapa nih? 200. Rp200.000. Nah, ini warnanya cakep-cakep banget ya. Untuk yang AF Super yang masih paut nih. Nota 200 ribu rupiah. Nah, bergeser di sebelah. Ini untuk yang AF standar ya. Ini juga cakep banget warnanya nih. Untuk yang seri AF standar masih paut nih ya. Balik. Ini bawah sama? Betina. Oh, yang betinanya sebelah ini. Kalau ini dinota berapa ini? Ini 175. Ini juga pilihan jantan ya? Iya, jantan. 175 ribu rupiah. Untuk seri AF standar, ini yang masih paut.
Kita bergeser sebelahnya nih. Itu Merlock grade B. Merlock yang grade B ya. Ini masih paut juga ya. Masih paut. Ini untuk Merlock grade B ya. Ada dua keranjang ya. Nah, ini pantauannya. Nah, di bawahnya nih untuk Merlock grade B. Apa namanya? Apa? Ini pilihan jantan juga? Jantan. Pilihan jantan. Merlock grade B di nota berapa nih? 200.000 rupiah. Nah, ini yang grade B untuk Merlocknya ya. Nanti kita pantau untuk Merlock yang grade A-nya. Nah, berlanjut ini untuk yang Kenari seri loper. Warna cerah. Warna cerah ya. Iya. Nah, ini pantauannya. Ini masih paut juga kan? Paut. Masih paut. Ini pilihan jantan di nota berapa ini? Ini 150. 150.000. Seri loper warna cerah ya. Ini yang masih paut. Nah, di bawahnya nih. Warna gelapnya. Oh, ini untuk yang warna gelapnya. Warna gelapnya. Seri loper warna gelap ya. Ini masih paut juga. Di nota berapa ini? Ini 120. 120.000 rupiah ya. Nah, ini pantauannya. Di nota 120.000 rupiah untuk yang warna gelap nih. Nah, sekarang kita ke burung kenari Merlock. Nah, ini yang grade A. Wih, stoknya banyak banget nih untuk yang grade A. Ini kalau ini yang pilihan jantan ya? Jantan. Pilihan jantan. Stoknya banyak banget ini. Nah, ini dia nih untuk yang Merlock grade A. Ini yang jantannya ya. Ini nota berapa ini? 300. 300.000 rupiah. Iya, net. Ini harga net ya? Iya. Harga net 300.000 rupiah untuk Merlock grade A. Ini masih paut warnanya udah begini ya. Lagi kalau udah mutasi ya. Iya. Nah, ini dia. Warnanya cakep banget menyala ini. Sampai ke sini stoknya jadi memang masih ambiar banget. Buat besok hari Minggu yang mau mantau ya untuk Merlocknya. Ini kali ini? Sama. Oh, masih ini sama ya. Nah, ini stoknya masih sama. Nah, ini untuk Merlock yang grade A. Warnanya ya cakep-cakep banget. Kalau sebelah sini yang betina. Oh, ini kita pantau untuk yang betina nih. Betina Merlock siapan ya. Nah, ini dia pantauannya. Kalau yang paut enggak ada ini. Ada. Ada ya. Adanya yang siapan ya. Untuk yang pautnya ada. Oh, ada juga ya. Nah, ini yang Merlock betina siapan berapa nih? 600.000 rupiah ya. Nah, bagi yang mau coba breeding nih untuk yang jenis kelamin betina Merlock grade A di nota 600.000 rupiah. Ini dia pantauannya. Nah, sekarang kita ke kenari Merlock. Nah, ini yang gacoran ya. Wih, mantap banget Pak De. Ini yang grade A Pak De ya? Ya. Nah, di sini jadi ada dua varian, ada grade A, ada grade B untuk seri untuk yang Merlock ya. Nah, ini gacor banget. Nah, sebelahnya ini juga gacor nih. Wih. Jadi real gacor ya untuk yang Merlock grade A nih. Panjang banget ngelorolnya Pak De ya. Ini yang Merlock grade A. Gacor-gacor ya. Nah, itu juga gacor ya. Yang pinggir juga gacor tuh Pak De ya. Gacor semua. Ini udah jaminan gacor. Ini jaminan gacor untuk yang Merlock ya. Nah, itu dia. Nah, ini. Jadi memang real gacor buat yang mau mantau ya. Ini stoknya Pak De ya. Wow. Untuk Merlock yang grade A. Wih, mantap-mantap banget nih. Nah, untuk harga berapa nih Pak De? 900.000 rupiah. Ini untuk yang istimewa ya, Merlock grade A gacoran. Di nota 900.000 rupiah. Atas-atas nih. Stoknya masih banyak Pak De ya? Banyak pokoknya. Nah, ini stok atas, untuk atas, Merlock banyak. Grade A ya. Oh, sana. Sampai ke sini-sini nih untuk Merlock grade A ya. Ini yang gacoran. Sampai ke ujung nih. Nah, ini dia jadi yang mau merapat. Jadi dipilih-pilih untuk Merlocknya. Ini sudah gacoran semua ya. Nah, ini dia. Gacor banget yang ini Pak De ya. Gacor banget nih. Wih. Nah, kita sekarang berlanjut ke burung kenari ini yang Merlock ya. Ya, Merlock. Gacoran ini yang grade A apa grade B? Grade B. Oh, yang grade B. Iya. Oh, ini yang grade B ya. Ini pantauannya, ini yang sudah gacoran. Iya. Bedanya gitu. Ini untuk yang grade B dulu ya. Nah, ini dia pantauannya. Banyak stoknya ya. Nah, ini dia untuk yang grade B gacoran. Cakep-cakep warnanya. Untuk yang grade B gacoran berapa ini? 700.
700.000 ya, iya. Untuk Merlok Grade B gacoran. Nah sebelah sini juga ada nih stoknya untuk yang Merlok Grade B. Nah kita berlanjut ke burung kenari siapan, ini yang betina ya, jenis kelamin betina. Ini yang seri AF deh. AF. Ini yang seri AF betina siapan. Sebelahnya sama nih. Loper. Oh ini yang ini loper. Ya, ya. Nah, kita pantau untuk yang AF dulu. AF. Betina siapan yang AF nonton berapa deh? 300. 300.000 rupiah ya. Warnanya cakep-cakep banget pada ya. Ya. Cakep-cakep, ada nah, banyak. Yang jenis kelamin betina nih. 100 ekor. Stok 100 ekor ya. Oh. Luar biasa. Untuk betina siapan AF nih. 300.000 rupiah pada ya. Ini di bawah nih. Sama. Oh, ini yang AF nih stoknya. Yang panda juga. Siapan. Ini sama sebelahnya? Iya, sama. Nah, kalau yang panda betina berapa harganya? Sama. Oh, sama ya? 100 AF. Sama nih untuk harganya yang panda juga nih untuk yang betina siapan nih. Extra Joss. Yang Extra Joss juga sama. Ini Extra Joss nih. Nah, ini untuk yang warna-warna Extra Joss ya, untuk yang jenis kelamin betina. Wih, banyak banget stoknya nih. Nah, cakep banget nih warnanya. Jadi, kalau dari sana tadi ngelawan arah ya. Ini betina siapan ya. Dari sini kelihatan. Nah, mantap banget. Ya. Bawahnya juga. Ini berapa ini kalian ini? Berapa? 300. 300 sama ya? Ada 100 ekoran. 100 ekoran. Siapan. Wih, ini yang mau coba branding. Pilihan warnanya masih banyak banget ini. Untuk betinanya. Ini dia nih. Stok Amjar. Ini pantun untuk kenari yang seri F1 gacoran ya. Bodinya gede-gede banget nih untuk yang seri F1. Ini posisi lagi dijemur. Ini dia nih pantauannya. Ini jadi yang memantau untuk kenari yang seri F1. Stoknya banyak banget. Sebelah sana juga ada tuh. Nah ini berlanjut di sebelah sini nih untuk yang seri-seri F1 ya. Jadi stoknya memang banyak banget karena ini posisi lagi dijemur nih. 1 juta rupiah per ekor untuk yang seri F1. Nah, ini kita pantau untuk kenari yang seri AF Super ya, Pak ya. Ya, ini. Oh, ini warnanya cerah-cerah banget ya. Oh. Ini gacor dor, Pak ya. Dor, rowor-rowor. Gacor dor, rowor-rowor nih kata Pak ini. Jadi jaminan gacor nih. Ini stoknya di atas itu, Pak ya. Ini. Nah, ini pantauan untuk kenari yang seri AF Super ya. Nah kita bisa lihat untuk stoknya, ini yang di kandang-kandang sudah disendirin, ini yang gacor dor ya. Oh ini stoknya nih, jadi banyak banget nih untuk yang seri AF Super gacoran ya. Berapa ini harganya Kang? 600.000 rupiah ya. Jadi sampai ke sini-sini untuk yang seri AF gacoran ya. Kita bisa lihat stoknya memang benar-benar ambiar di Jos Raja Fauna ini. Nah ini dia warnanya cakep banget nih. Sini-sini ya. Ini yang seri AF Super ya, gacoran. Jadi biar yakin silakan merapat ke kios, dipantau langsung ya. Untuk lebih jelasnya untuk pilih-pilih warnanya. Ini stok untuk Merlok juga ambiar banget ya, sampai sana-sana untuk Merloknya. Nah, ini dia. Ini memang andalan Raja Fauna untuk Merloknya nih. Nah, ini stok untuk kenari semua ya. Ini dalam juga nih. Mantap banget warnanya. Oke, mungkin cukup sekian dulu reviewnya untuk di kios Raja Fauna. Jadi buat sahabat kicau mana yang mau mantau burung untuk besok di hari Minggu ya. Nah, ini stok amjar banget nih. Ada yang seri AF standar, ada seri AF super. Nah, ini untuk yang seri loper gacoran ya. Ini semua gacoran semua nih, Pak ya. Oke. Betina siapan juga banyak Pak ya. Biar ada 100 ekor. Ada 100 ekor untuk yang jenis kelamin betina Pak ya. Iya, kelamin betina khusus untuk breeding. Untuk breeding Pak ya. Oke Pak. Siapan. Siapan. Oke Pak, saya izin pamit Pak ya. Oke. Saya doakan Rafi Kicau. Oke Pak, saya doakan amin. Semoga semakin banyak pelanggannya Pak ya. Ya amin. Semakin amanah Pak ya. Amin. Pamit Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.